Pendapatan penduduk kampung sebagai penoreh getah kebiasaannya terjejas setiap kali musim kemarau disebabkan daun getah luruh dan menjejaskan pengeluaran susu getah. Sebagai alternatif, penoreh getah di Padang Terap Kedah melakukan aktiviti lakle untuk menjana pendapatan. Apa itu lakle? Perinciannya bersama Rusi Hamid. Lakle merupakan aktiviti menghambat ikan di sungai menggunakan tali diperbuat daripada bahagian dalam batang pisang yang diurai. Ia kemudiannya dilintangkan sebelum ditarik di dalam sungai. Tali tersebut akan menghasilkan sinaran putih yang menakutkan ikan menyebabkannya bergerak ke arah pukat atau jaring. Kaedah menangkap ikan atau menghambat ikan menggunakan lakle atau tali yang digunakan oleh penduduk kampung. Khususnya di kampung Pengkalan Tok Harun, Nami, Padang Terap ini diadakan sejak turun-temurun khususnya pada musim kemarau. Antara 15 hingga 20 kilogram ikan pelbagai jenis seperti lampam dan lampam Jawa berjaya didaratkan. Kalau keadaan ikan kita kata dalam 15 ke 20 kilo macam itulah. Sebab bukan satu tempat saja kita yang buat apa kita menggunakan lalir ini. Bagaimana kita rasa sepanjang sungai ini kita akan buatlah. Sebab salah satu kita-kata menghambat ikan ini, dia salah satu sumber ekonomi penduduk kampung untuk... 10 hingga 15 individu perlu terlibat dalam aktiviti ini mengikut keluasan sungai. Special dia kita kena turun sendiri ke lapangan, ke sungai, hambat. Tapi dia tak boleh buat seorang. Kalau kita memukat, kita boleh buat seorang. Yang memancing, kita boleh buat seorang. Tapi lakle ni dia kena secara berkumpulan yang melibatkan 10 ke 15 orang untuk memastikan kita mendapat hasil yang lumayan. Selain bertujuan menjana pendapatan, penduduk menyifatkan lakle sebagai aktiviti riadah yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim. Rusia Abdul Hamid, Berita RTM.